Ngam-ngam ini hari sibuk datang kedai ini lebat. Jumpa ada bagus melihat teori dengan konten. Sirami break. Biasa kita punya kereta pakai brake disc besi punya. Tapi sekarang kereta supercar semua sudah starting pakai sirami break. Sirami break macam ni punya. Jangan main no. Kalau sirami break ha, habis ha. Satu keping kira puluh ribu biar. So, baik mana? Bila dia panas punya jam, dia punya grip, banyak cantik. Tak baik mana? Kalau kereta sejuk macam ni, belum start lagi, mau keluar, terus tekan brake, brake tak makan, ya. Keras. So, ada baik dengan tak baik. Kalau saya ialah Ferrari punya owner, saya tak akan pilih ceramic brake. Sebab apa? Saya bukan nak pakai Ferrari ni pergi track day hari-hari. Saya mau pergi tunjuk orang, mau pergi meeting, parking depan hotel, tunjuk saja mah. So, sudah break, kecuali saya beli kereta recon punya jam, sudah termasuk ada. Ataupun original sudah ada. Kalau tak ada, tak payah option. Pakai biasa saja. Mesti orang cakap, ada teknologi baru, takkan nak mau pakai? Mau pakai, you tahu tak? Ada option dengan tak ada option beza sampai mana. Mungkin lah ada orang baik Ferrari sudah boleh pakai mah option bracket tambah 100,000, 200,000 case kecil. Kalau macam ni tak apalah. Ngam-ngam sebelah ada lagi pantry. Nah, tengok pantry dia. Pantry pun pakai disc biasa saja. So pakai yang mana lagi bagus? Standard lagi bagus. Tenang maintenance. So, ngam-ngam kita ada konten cerita caliper. So, kita show sekali tengok Ferrari punya brake dengan Lamborghini punya brake apa beza. Nah, ini pun sirami brake juga. Mi Itali Bambro, hello. Sibu, bawa you pergi tengok yang kita jarang nampak punya brand. Ini brand betul-betul canggih kau-kau punya. Like. Kalau ada tengok motorsport punya, you tahulah ini caliper apa jenis. Nah, ini pakai disc besi biasa. Pakai caliper 6 port. Nanti member siapa mau beli punya, sudah beli. Bagi sifu pergi pusing-pusing kejap. Okay, kau tip.